isyak lagi. Faham? Yang disyaratkan tak ada khilaf mesti kena semayang di isyak dulu, semayang witir. Semayang witir tak boleh. Kita bangun kopak lagi, kita nak semayang witir dulu isyak ke dia, tak boleh. Sebab syarat semayang witir selepas semayang isyak. Faham? Nampak? Tapi bukan syarat semayang tahajud selepas semayang isyak. Syarat sah semayang tahajud selepas kita bangun di tengah malam. Faham? Lepas bangun tidur, kita semayang isyak untuk semayang tahajud. Adakah kita kena tidur sekali lagi? Jawabnya tak payah. Kita bangun tengah malam tu, kita semayang isyak. Tak semayang tahajud pun orang panggil tahajud juga. Menurut setengah ulama' dalam mazhab Syafi'i. Kita bangun tengah malam, kul 2, kul 3. Kita semayang isya saja. Nah, kita jenis berakhir semayang isya tengah malam. Isya tu dipanggil tahajud. Kerana tahajud bukan syarat niat usali sunnata tahajud ni. Tahajud sebarang semayang yang kita kerjakan lepas bangun pada tidur pada waktu malam. Jadi lepas nak semayang isya pun boleh, lepas semayang isya nak semayang tahajud pun boleh, nak semayang hak lain pun boleh. Deh? Ha. Dia semayang sunat hajat tengah malam, tahajud kot dipanggil. Nak semayang tahajud, kita kena semayang bangun tu semayang selalu ke boleh buat benda lain dulu? Ha. Dia bangun tengah malam, dia tanya, adakah kita syarat nak buat tahajud tu lepas bangun kena buat lalu? Jawabnya, tak boleh. Mana boleh buat lalu? Mana ada wuduk dah mau tidur. Kena ambil wuduk dulu. Ha, baru boleh semayang tahajud. Nampak? Tapi tak tanya gitu. Boleh tak makan nasi dulu? Baru semayang tahajud. Nak? Boleh, tak ada masalah. Tak syarat kena buat selalu. Ha, asal daripada bangun, kita nak makan nasi dulu boleh. Turun pergi tutup itu bagai rumah dulu boleh. Itik dah ingat masuk pula pergi ke pun itik pula ke 4 setengah hari boleh. Balik ke pun itik, basuh-basuh tangan, mayang tahajud boleh. Nampak? Ha, tak ada syarat, bangun mesti tahajud lalu. Buat benda lain dulu boleh, tak ada masalah. Nak tahajud bini kita dulu pun boleh, tak ada masalah. Dah, ha, tapi mandi, jangan tak mandi pula. Ha. Quran kita tak boleh pegang dengan air, tak ada air semayang. Bagaimana pula dengan CD, telefon, bimbit dan lain-lain lagi. Ha. Dia kata CD, nak bulat tu lah. Dalam tu CD Quran. Nampak? Syekh Basit nyanyi. Nyanyi benda, ngaji. Syekh Mahmud ngaji. Tak? Dia boleh pegang tak? Handset kita ni ada ayat Quran dalam 30 juzuk. Umpamanya. Tak? Ataupun ada macam-macam kita install dalam. Hak jenis Quran-Quran. Laptop dan sebagainya. Jawabnya boleh. Dia tidak dihukumkan sama dengan Quran. Neh? Tak sama dengan Quran. Ha. Tetapi. Ha, dia ada tetapi pula. Ulama sebut. Apabila kita bukalah tulis tubik ayat Quran sini. Faham? Tubik ayat Quran. Nah. Neh innamal mu'minu umpamanya masa kita buka tu maka tangan tak ada wuduk dari situ ke ayat Quran. Ini pandangan ulama. Pak kita pun tutup gelak. Ha, maka hukumnya bukan Quran. Sebab apa ulama qiyas dengan Quran? Quran yang lama ada huruf pegang Quran lagi. Walaupun buruk. Nah, tapi bila digendang dalam air hilang segala tulisan maka hilang hukum Quran. Pegang tak apa dah. Nampak? Leluh. Tak ada orang ubuh tu. Seorang bekas isteri yang ada gurau. Seorang bekas isteri dari anak 5 daripada hasil pernikahannya. Bekas isterinya tiada apa-apa pekerjaan pada masa surukan itu. Seorang bekas isteri yang sudah diceraikan oleh suami ada 5 anak hasil pernikahan. Bekas isterinya tiada apa-apa pekerjaan pada masa si kedudukan itu. Jadi si bekas isteri menuntut setengah dari harta suami. Berapa hukumnya? Berapakah dapat bahagiannya? Sila tolong jelaskan. Terima kasih. Dia ni nikahlah dengan suaminya dapat 5 orang anak lepas tu cerai. Bila cerai dia minta separuh harta. Ha, ni yang panggil harta sepencarian. Berhak tak dia? Isteri yang dapat harta sepencarian dua jenis. Yang pertama, dia kerja cari makan, suami dia kerja dan bila dapat duit, badi beli. Isteri beli gerobak, suami beli dapur. Kadang-kadang isteri beli puyuk, suami beli sudu. Kadang-kadang isteri beki jambang, suami beki garah. Nampak? Ha, atap pula pecah, suami beki.
Isteri beli kipas. Lama-lama moleklah rumah. Dah kau duduk lama. Faham? Ha, kalau gitu, bila cerai, kena kira sutir-sutir. Kipas hak mana, hak siapa. Waktu bik-bik balik. Faham tak? Ha, hak tu milik dia belaka. Pendiam ulama kata, kalau payah nak kira gitu, tasamuh bagi dua je. Nampak? Daripada nilai. Tu kalau kerja. Kalau tak kerja duduk saja, tak dapat sekepeng pun. Malainkan isteri itu berkhidmat untuk suami. Siap makan minum, siap pakai baju, tolong basuh baju, tolong gosok baju. Suami senang pergi cari makan, balik siap makanan. Kalau gitu, separuh juga. Faham? Yang tak dapat ni, suami beli makanan, pakai order je. Ya, tom yang dua, telur suku. Faham? Jadi tak masuk. Kerja pun tak. Suami buat balik makanan. Suami bagi makan luar. Hal tu tak ada sekepeng kalau mati suami. Dia hanya dapat bahagian dia saja. Farai atas pala mayat. Faham? Ha. Saya baru saja mati isteri minggu lalu. Siang dia. Pohon memudahkan beberapa kemusykilan saya. Puasa yang ditinggal bulan Ramadan lalu tak sempat ganti kerana uzur dan tidak sihat. Macam mana kami nak selesaikan wajipan sama ada perlu ganti kalau bilangan hari puasa yang tinggalkan atau bayar fidyah kena buat kedua-dua puasa qada dan bayar fidyah. Baik, dengar molek. Pakai dulu kini selamanya. Ayah kita sakit, tak boleh nak puasa, tinggal satu hari. Sakit tu bukan jenis sakit biasa. Sakit berat, tak dosa lah ayah kita tinggal. Maka bila sakit jenis berat ni, tak? Kalau sakit yang ada harapan sembuh, ayah kita kena qada. Bang, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa sakit, siapa duduk dalam musafir, tak leh nak puasa, maka qada pada hari lain. Dak dan qada mati ayah. Jawabnya bayar dengan fidyah. Nah. Jadi waris dia ada dua pilihan. Sama ada bayar fidyah atau tolong puasa. Contohnya, bang. Waris bayar fidyah ataupun tolong puasa. Ni mak mati bini. Bila bini mati, suami waris ke tak? Cik jawab. Waris ha? Benda mana waris? Orang yang boleh makan harta si mati. Jadi dalam kes isteri mati, suami adalah waris. Jadi suami ada dua pilihan. Nak ambil duit untuk bayar fidyah boleh ataupun suami tolong puasa boleh juga. Bila suami puasa dah dua hari hak bini tinggal itu, tak ada bayar fidyah. Bila suami tolong bayar fidyah dia, tak perlu qada apa-apa. Faham lagi? Salah satu bukan buat dua-dua. Nampak? Salah satu je. Ha. Masa hidup, arwah pernah minta saya urutkan pasang kabinet dapur menggunakan wang simpanan arwah. Soalannya, adakah permintaan arwah tersebut dikira sebagai wasiat yang perlu dilaksanakan? Bolehkah jelaskan perbezaan pesanan permintaan wasiat dan duit mana yang perlu digunakan? Jadi, masa hidup, dia kata piti ni, wak-wak kabinet dapur ni ambil piti kita lah. Tiba-tiba mati. Bila mati, memang ambil duit dia. Untuk bayar upah wak kabinet, RM300. Nampak? Tapi, kalau dah wak lagi kabinet tu, jadi wasiat kena wak ke tak? Jawabnya tengok lapas isteri dia kata guna ni. Kalau isteri dia kata, kalau aku mati, nak waklah kabinet ni dapur jadi molek. Maka kalau isteri dia mati, jadi ada pitih dia tinggal, maka itu adalah wasiat namanya yang wajib ditunaikan. Nampak? Tapi masih kalau dia kata bukan pas bila aku mati. Nampak? Suruh lelaki buat kabinet je. Dia sebut kalau aku mati. Hak tu bukan wasiat. Wasiat kalau aku mati. Faham ke? Lepas aku tak ada kategori. After I die, kau andalah asal faham. Nampak? Ha. Kalau tak ada lebut pas aku mati, bukan wasiat. Neh? Ha. Tiap-tiap wasiat tu kena tunah. Tengok lu tinggal witi tau. Tak tinggal witi, tak wajib tunah. Nampak? Ha. Kalau ayah hati, ambillah RM10,000 dalam bank ayah, we ke sejik sendiri. Wajib tunah, cikgu. Semua orang tengok. Ada MP4, MP3, MP5 ada belakang. Dia memang kata, wajib lah tunah. Tengok duit dulu bah. Betul dah dia kata. Tengok duit ada 80 sen. Wajib tunang tak? Dah wajib lah. Wajib tunang ni bila tengok duit mencukupi. Faham ke?